Halo penonton Love Indonesia yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Kantongi dukungan dua pemain timnas Slovakia, Egy Maulana Fikri mantap berkompetisi bareng Martin Skartel di Fortuna Liga. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Egy Maulana Fikri akan berkompetisi di Liga Super Slovakia Fortuna Liga dan salah satunya bisa melawan ex pemain Liverpool, Martin Skartel. Egy Maulana Fikri menandai petualangan barunya di Slovakia dengan bergabung salah satu klub yakni FK Senica. Berita transfer Egy diumumkan klub pada Selasa 31 Agustus 2021. Pemain 21 tahun itu dikontrak selama 6 bulan dengan opsi perpanjangan hingga 1,5 tahun. Sebelumnya Egy selama 3 tahun berkarir di Polandia, tepatnya bergabung dengan Legia Gdańsk. Namun di sana ia merasa kurang mendapat menit bermain. Egy hanya bermain dalam 10 pertandingan dengan total 133 menit selama 3 musim di Legia Gdańsk. Semua tahu saya tidak mendapat menit bermain di Polandia, jadi saya langsung berbicara ke klub dan direktur olahraga FK Senica. Kalau saya ingin kesempatan di sini, kata Egy Maulana Fikri dikutip dari bolasport.com dari YouTube FK Senica. Mereka mengatakan akan berikan saya kesempatan karena saya butuh waktu bermain untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Saya ingin dapat menit bermain, saya ingin bermain dengan kemampuan terbaik dan menang bersama tim. Kami harus fokus pertandingan tiap pertandingan dan berusaha menang dalam setiap pertandingan, tambahnya. Berkarir di Slovakia merupakan pengalaman baru buat Egy Maulana Fikri. Beruntungnya, sambutan yang diberikan FK Senica sangat positif buat Egy Maulana Fikri. Tentu saja orang-orangnya sangat baik di sini. Saya merasa ketika saya datang di klub, sangat nyaman, ujarnya. Stadionnya bagus, orang-orang di dalamnya sangat ramah. Tak cuma dari internal FK Senica, Egy Maulana Fikri juga mendapat dukungan dari dua pemain timnas Slovakia, Lukas Saraslin dan Dusan Kuciak, yang merupakan ex-rekan timnya di Legia Gdańsk. Saraslin secara khusus mengucapkan selamat di unggahan Instagram Egy soal tim barunya. Dobre Egy Volea Statistia, selamat Egy, semoga sukses, tulis Lukas Saraslin. Sementara itu, Dusan Kuciak memberikan ucapan lebih intim. Semoga sukses untuk Anda di tanah Slovakia, tulisnya. Kiper yang kerap bermain bulu tangkis bersama Egy ini juga mengaku sudah merindukan Egy di ruang ganti Legia Gdańsk. Pemain yang luar biasa, baik dan bekerja keras, kata Dusan Kuciak dilansir dari Instagram Footballouts Zakulis. Sejujurnya, kami sangat merindukan energi positifnya Egy di ruang ganti. Kami semua menyayanginya dan selalu ingat kebaikannya, tambahnya. Liga Slovakia Kasta Teratas atau Slovak Superliga musim 2021-2022 sudah bergulir dan FK Senica menempati peringkat 5 klasemen sementara. Egy Maulana Fikri juga berkesempatan bakal melawan ex-Liverpool di liga tersebut, yakni Martin Skartel. Skartel diketahui bergabung Spartak Trnava mulai musim 2021-2022. Ia direkrut setelah tak memiliki klub sejak dilepas Istanbul Başakşehir pada Januari 2021 lalu. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.